Qala Ibrahimu Rabbi ja'al hadzal balada amina. Faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Hebat itu tak hanya berwawasan luas, tapi juga memberi makna. Suasana belajar yang penuh motivasi dan prestasi membuat aku yakin akan masa depanku. Inilah aku dan inspirasiku. Di sini kami ditempa menjadi pribadi hebat dan bermanfaat. Di sini, aku hadir bersama mimpi-mimpiku. Melangkah satu demi satu. Untuk masa depan. SDA Sekolah Surabaya adalah sekolah dengan visi mulia. Mewujudkan generasi berakhlak mulia dan berprestasi optimal sesuai Al-Quran dan Hadis. Tertuan dalam rencana strategis sekolah dasar Al-Falah dalam upayanya mewujudkan generasi terbaik dengan daya saing yang tinggi. Lokasi yang strategis dan pendidikan yang penuh totalitas menjadikan SD Al-Falah sebagai tempat paling tepat untuk mendampingi putra dan putri bangsa dalam menyiapkan masa depan.
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi anak-anak soli dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Perkenalkan, saya Ustazah Septi dan saya Ustaz Afan. Kegiatan kita di pagi hari ini yaitu pengumuman pemenang lomba gerakan lagu hadis Rasulullah SAW dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1443 Hijriah. Namun sebelum kita memasuki acara ini, mari kita buka kegiatan hari ini dengan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ananda Almira Hafiza dari kelas 2. Kepada Ananda Almira, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almira Hafiza Ayatul Rahmah. Saya akan membacakan surat Al-Duha. Mohon disimak ya teman-teman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa duha wal-layli idha saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal-akhiratu khairul laka minal-ula. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka a'ilan fa'aghna. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Anak-anakku yang sulih dan salihah, perlu kita ketahui bersama bahwa Ananda Almira Hamiza adalah salah satu siswa berprestasi yang dimiliki SD Al-Falah Surabaya. Ananda Almira berhasil mendapatkan beasiswa pendidikan tasbih yang diselenggarakan oleh pemerintah kota Surabaya. Dan tentunya selain Ananda Almira, SD Al-Falah Surabaya juga memiliki segudang prestasi baik akademik maupun non-akademik. Iya, benar sekali Saudara Septi. Ada juga siswa yang berprestasi, yaitu Dava Pramudia, yang berhasil meraih medali emas di Olimpiade Matematika Tingkat Nasional. Iya, betul sekali Ustaz Afan. Jadi memang SD Al-Falah Surabaya memiliki segudang prestasi baik akademik maupun non-akademik. Selain itu, SD Al-Falah Surabaya juga menyediakan berbagai macam ekskul ya Ustaz Afan ya. Iya, benar sekali Ustaz. Ada ekskul pramuka, membatik, menulis cilik, tapak suci, tilawah, robotik, dan panahan. Betul sekali. Nah, kegiatan ekskul ini bisa digunakan sebagai wadah untuk menyalurkan bakat dan kreativitas para peserta didik. Ustaz Afan, ekskul yang paling menarik untuk Ustaz Afan yang mana? Kalau saya pribadi, yaitu yang menarik adalah ekskul robotik. Ah, betul sekali Ustaz Afan. Jadi ekskul robotik ini adalah salah satu ekskul yang paling diminati oleh siswa-siswa. Oh iya Ustaz? Iya, dan ekskul robotik juga salah satu ekskul yang menyumbang medali emas terbanyak untuk sekolah kita. Oh, alhamdulillah, luar biasa. Iya, jadi beberapa kali sekolah kita memenangkan juara lomba robotik di luar negeri seperti di Jepang dan juga di Malaysia. Jadi, ayah bunda yang saat ini sedang bingung untuk mencarikan sekolah putra-putrinya, tidak usah bingung lagi. Langsung saja bergabung dengan SD Al-Falah Surabaya melalui link pendaftaran di bawah ini. Simak ya, semuanya, ya. Oke? Betul sekali, mumpung kuotanya masih ada, karena kuotanya akan ditutup sewaktu-waktu jika sudah terpenuhi. Nah, saatnya kita memasuki acara puncak dari kegiatan hari ini, yaitu pembacaan pemenang lomba gerak dan lagu hadis Rasulullah SAW. Sebelumnya, Ustaz Afan akan membacakan surat keputusan dari panitia lomba. Terima kasih Ustaz Azerti. Baik, surat keputusan panitia lomba gerak dan lagu hadis Rasulullah SAW dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW di SD Al-Falah Surabaya. Penentuan juara terbaik 1, juara terbaik 2, juara favorit 1, juara favorit 2, dan sekolah dengan jumlah partisipan terbanyak. Menimbang bahwa dalam upaya mempertebal kecintaan kepada Nabiullah Muhammad SAW, maka perlu diadakannya kegiatan berupa lomba-lomba yang pada akhirnya bermuara kepada tujuan semula. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar. 4. Hasil rapat panitia tanggal 28 bulan Oktober tahun 2021 tentang keputusan pemenang lomba. Memperhatikan segala masukan dan penilaian dari seluruh dewan juri dan non-juri yang berkompeten. Memutuskan, menetapkan juara-juara lomba seperti yang tertuang dalam lampiran surat keputusan ini. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Surabaya, 30 Oktober 2021. Mengetahui Kepala Sekolah SD Al-Falah Surabaya Izzati Latifia SPD dan Ketua Panitia
Alfiani Yulia. Nah, saatnya Ustazah Septi akan membacakan daftar pemenang lomba gerak dan lagu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kalian yakin nama kalian ada di daftar ini? Iya dong, masa enggak? Ya, baik, kita cek ya. Oke. Okay. Oke, okay, dimulai dari juara terbaik satu diraih oleh Ananda Aina Yarara Asiana dari TKIP Agus Lagu. Juara terbaik dua diraih oleh Ananda Kinanti Zahra Wijayanto dari TK Hanuah 2 Surabaya. Selanjutnya, juara favorit satu dengan jumlah like terbanyak diraih oleh Ananda Pradela Adeva Rahmani dari KPIA Jamidin 2 Surabaya. Berikutnya, juara favorit 2 dengan jumlah like terbanyak diraih oleh Ananda Fazana Sofia Azhara dari TK Dewi Sartika Surabaya. Dan berikutnya, sekolah dengan jumlah partisipan terbanyak diraih oleh TK Mujahidin 2 Surabaya. Selamat bagi para pemenang. Dan yang belum menang, jangan patah semangat ya. Semoga yang menang menjadi keberkahan kita semuanya. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Iya, yang belum menang jangan patah semangat, karena kedepannya insya Allah SD Al-Falah Surabaya akan menyelenggarakan kegiatan lomba lainnya. Betul ya? Sekali. Dan untuk ayah bunda sekalian, jangan lupa bagi yang ingin mendaftarkan putra putrinya, silakan klik link di bawah ini ya. Oke, kami tunggu ya. Nah, baik ayah dan bunda yang berbahagia serta anak-anakku yang soleh dan solehah, tak terasa kita telah di penghujung acara. Mari kita tutup acara pada pagi hari ini dengan mengikuti doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Zainal. Kepada beliau, waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil adzim. Anak-anakku sekalian dan bapak ibu wali murid KBTK yang berbahagia, pada saat kali ini mari kita tutup acara lomba ini dengan berdoa bersama-sama, dengan harapan mudah-mudahan anak-anak kita, generasi kita menjadi generasi yang berakhlak mulia dan berprestasi. Ala hadhihi niyyah as-solihah bizikril fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, jadikanlah generasi-generasi kami generasi-generasi yang Qur'ani, yang cinta kepada Al-Quran
dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan generasi-generasi kami generasi Rabbani yang berakhlak mulia, dan berikanlah derajat yang tinggi yaitu beriman takwa dan berilmu pengetahuan dan teknologi yang kokoh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, jadikanlah lembaga pendidikan Al-Falah ini menjadi lembaga yang terbaik yang akan dicintai umat kini dan nanti. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbusana muslim di hari santri. Cakep. Jangan lupa memakai kopiah. Ingin anak berakhlak mulia dan berprestasi. Cakep. Yuk, ini Al-Falah.